Wow. Lihat teman, Upin Ipin dan kawan-kawannya akan bermain kepala badut mampang yang sangat keren-keren banget ya. Don't let your kids watch it. Sebelum kita memasangkan kepala badut mampangnya satu persatu, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman, dan juga nyalakan loncengnya ya. Let's go teman-teman, kita lihat keseruannya. Yang pertama, coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada si Pizzy ya. Wadidaw, si Pizzy berubah menjadi badut mampang bertopi merah ini yang sangat lucu. Nah, selanjutnya coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada si Jarjit ya. Ooh, that's kind of small. Yikes. Widih, lihat teman, si Jarjit berubah menjadi badut mampang Doraemon ini yang sangat majos. Jos Marco Jos. Selanjutnya, coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada si Ipin ya. Wah, kaget itu aja. Widih, wadidaw, si Ipin berubah menjadi badut mampang cewek ini yang sangat cantik ya. Nah, teman-teman, selanjutnya coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada si Upin ya. Tapi saya cewek gak mau sama abang. Boong. Yang bener. Wow, lihat teman, badut mampang yang satu ini gayanya seperti Superman ya. Mantap banget mas eh. Selanjutnya coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada babang ganteng yaitu si Mail ya. Oh my god. Oh my god. Si Mail berubah menjadi badut mampang ini yang sangat lucu-lucu banget ya. Yang terakhir, coba kita pasangkan kepala badut mampang ini kepada si Isan ya. Wadidaw, lihat teman, si Isan berubah menjadi badut mampang berwarna coklat ini yang sangat mantul. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, Upin Ipin dan kawan-kawannya semuanya sudah menjadi badut mampang yang sangat keren-keren dan juga yang sangat lucu-lucu banget ya. Kalau kalian ingin melihat aksi yang keren dari Upin Ipin dan kawan-kawannya, tonton terus video lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.